Kita langsung ke sini aja. AMD Black Series ya. Yang AD785 GM AD3 ya. Ini pakai slotnya 2 2 2 2, jadi 8 totalnya. Pakai PSU build power. Hadisnya pakai Seagate Skyhawk buat ngetes doang. Ini pakai Wi-Fi langsung. Ini kita cuman standar begini aja, semua slot normal. Ini saya audio nggak di ini soalnya udah pasti connect tadi kemarin udah tes. Ya, ini motherboardnya normal, ada on off di sini juga. Ya, ini DDR3. Ini dengan prosesor AMD Athlon X3440 yang 3GB ya. Ya, 299 gitu lah. Terus dengan TGA onboardnya ATI HD4200 yang masih modul DDR2 ya. Oke, di sini detailnya di desktopnya kita lihat di PC aja. Kalau buat main PB sih udah lancar banget ya, menurut saga begini aja tuh ya. 3GB Athlon X 3 3GB yang dengan memori 8GB installednya karena 2222 ya tuh ya. Oke. Okay. Ini buat baru buka aja jadi biar enak ya. Oke. Okay. Sip ya. Jadi buat kalian jualan Tokopedia atau Lazada, jadi kita emang apa adanya, motherboard juga nggak ada yang bekas servisan ya, soalnya kalau kita buat ngepasin ke user itu aman, dari suhunya ininya semua aman, boleh cek sendiri chipsetnya, nggak ada yang namanya bekas solderan atau servisan atau ganti PRM. Di kasus ini kayak gini kan, kalau ganti PRM malah nanti jebol, nggak lama gitu kan, power supply juga nggak ada yang bekas servisan. Oke, gitu aja ya.